Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fasal. Fasal pembahasan kita pada malam ini adalah tentang fardunya wudu. Disebutkan di dalam kitab ini wa furudul wudu isittatun, fardunya wudu itu ada 6. Dan fardunya wudu sebenarnya sudah disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak sholat, maka basuh wajah, kemudian basuh kedua tangan sampai siku, kemudian usap kepala, kemudian basuh kedua kaki sampai mata kaki. Tetapi di sini tidak disebutkan, kalau kita lihat di dalam Al-Maidah ayat 6 tidak disebutkan tentang niat dan tertib. Makanya itu gunanya kita belajar kepada para ulama, tidak langsung kepada Al-Quran yang kita fahami sendiri. Dan pada akhirnya kalau kita memahami Al-Quran, maka yang kita lakukan, kita melakukan wudu tanpa niat. Padahal seharusnya ada hadis-hadis Nabi yang harus digabungkan di dalam fardunya wudu, yang pada akhirnya ulama menyimpulkan fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama ditambahi dengan niat, dengan alasan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung pada niat. Kita sholat tanpa niat, ya sudah, cuma dianggap gerakan biasa. Kita wudu tanpa niat, sudah dianggap cuci muka. Kita mandi tanpa niat, ya dianggap mandi biasa. Tetapi kalau ada niat, itu sudah berubah menjadi ibadah. Makanya disebutkan di sini fardunya wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Yang perlu kita perhatikan, niat ketika wudu dilakukan ketika kita membasuh wajah, basuhan pertama. Jadi bukan saat cuci tangan. Cuci tangan itu belum berwudu, tapi itu sunnah-sunnah wudu. Bukan saat kumur-kumur, tetapi ketika membasuh wajah. Kenapa ketika membasuh wajah? Karena memang niat itu dibarengkan dengan perbuatan, dan perbuatan wudu adalah idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Dan disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, mahallun niyati bittifaqil fuqaha wa fi kulli mawdhi'in al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi ucapan atau lafal nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala itu bukan niat, tapi itu lafaz. Dan itu dilakukan sebelum kita berniat. Jadi sebelum kita membasuh wajah, maka kita ucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Baru ketika kita membasuh wajah, kertekan di dalam hati, lintaskan di dalam hatibahasa apa saja, saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Kalau kita melafalkan tetapi tidak melintaskan di dalam hati, sah pandak? Tidak. Tetapi kalau sebaliknya, kita melintaskan di dalam hati ketika membasuh wajah, tidak melafalkan, enggak pakai nawaitul wudu, sah pandak? Sah. Jadi harus faham tentang ini. Jadi yang pertama adalah niat. Niat dilakukan ketika membasuh wajah. Wasani, dan yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah dibarengkan dengan niat tadi. Berbeda ghuslu dengan mashu. Nanti beda, membasuh dan mengusap itu beda. Kalau membasuh itu harus ambil air, airnya ada, dialirkan ke wajah kita. Atau langsung dari keran dialirkan, atau kita ambil pakai gayung, itu namanya mengalirkan, ada airnya. Tapi kalau mengusap, kita basahi tangan kita, kita lapkan ke wajah, itu namanya mengusap. Saat membasuh wajah, yang diucapkan adalah membasuh. Jadi harus ada aliran air. Wasalis, dan yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai
siku. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya balik membasuh tangan dari siku sampai tangan? Sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak wudhunya? Boleh apa enggak? Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau wudhu itu dari tangan sampai siku atau siku sampai tangannya? Tangan sampai siku. Kalau saya balik, misalnya Pak Herman wudhunya siku dulu ke tangan, dibalik seperti ini, boleh apa enggak? Sah apa enggak? Hah? Ya kreatif misalnya. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan wa aydiyakum ilal marofiki, membasuh kedua tangan sampai siku. Berarti kalau saya balik dari siku sampai tangan, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Berarti tidak sah kalau tidak boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Cuma afdolnya adalah dari tangan sampai siku. Karena makna ila di situ artinya ma'ah. Nah, itu gunanya kalau kita membaca tafsirnya. Ila di situ, ilal mirfaqaini. Ya. Sampai kedua siku, ila di situ artinya ma'ah, bersama. Yang penting antara siku sampai tangan itu basah. Tapi jangan dipaskan sampai siku. Lebihkan sedikit. Dan kalau seandainya di tangan ini ada sesuatu, misalnya jari tambahan, itu harus dibasuh juga. Atau ada rambut panjangnya 1 meter, itu harus dibasuh juga. Atau 1 kilometer, naik sepeda motor. Harus basah apa yang ada di tangan. Makanya kalau kita berwudu dan di tangan kita itu ada cat, yang menyebabkan air itu terhalang menyentuh kepada kulit, maka tidak sah. Kita berwudu, di tangan kita ada handiplas, dilihat dulu handiplasnya itu menghalangi enggak? Kalau menghalangi, maka wudu kita tidak sah. Oke. Warabi, dan yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Yang keempat adalah mengusap kepala dari kulitnya kepala atau rambutnya. Boleh kepalanya, kulitnya, boleh rambutnya. Tapi kalau rambutnya ada syaratnya, tidak boleh keluar dari batas kepala. La yakhruju an haddir ra'si, tidak boleh keluar dari batas kepala. Ya, la yakhruju an haddir ra'si. Jadi kalau misalkan rambutnya panjang, ibu-ibu panjangnya sampai sini, membasuh yang sebelah sini, ya itu enggak boleh. Harus ada di batas kepala. Atau kalau enggak pakai rambut, enggak punya rambut, kulitnya boleh. Enggak perlu nyari-nyari yang lain. Enggak punya, Ustaz saya botak, apakah boleh saya pakai rambut yang lain? Enggak boleh, saudara. Enggak boleh, enggak usah ngarang ya. Bulu ketek misalnya, enggak usah. Apalagi bulu ketek Pak Herman, enggak usah. Tambah beracun itu ya. Beracun. Wal khamis, dan yang kelima adalah ghuslul lijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dibolak-balik enggak apa-apa, tapi afdolnya dari kaki sampai mata kaki. Oh ya, ada tambahan untuk kepala, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang diwajibkan adalah sebagian saja. Ya. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibun, meskipun satu helai, ya tapi ya terlalu pelit. Di dalam kitab yang lain minimal 3 helai, ya sudahlah. Pokoknya kita basuh sebagian. Tidak harus di depan, biasanya kan di depan sini, enggak harus. Belakang, ya, atas, boleh, bebas. Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i. Tetapi kalau mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan Hambali, itu mewajibkan seluruh kepala. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali, wajib seluruh kepala dibasuh. Kalau misalkan hanya sebagian, tidak sah wudhunya. Nah, cara membasuhnya seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Jempol ini diletakkan di ini. Coba semuanya letakkan jempol, dua jempol.
jari tengah digabung dengan jari tengah. Jempol tidak pindah. Digabung. Tarik ke belakang yang jari tengah. Contohnya seperti ini. Iqbal, bal maju bal depan bal. Kamu paling semangat buka kepala, buka kopiah, yes. Coba berdiri di sini. Di belakang biar nanti kelihatan. Lari bal. Nah, cepetan keburu kiamat nanti. Iqbal ini kan biasanya ikut kemana-mana, jadi tahu. Di sini, sini, ya. Jadi caranya, jempol di, ini namanya apa? Pelipis. Pelipis. Jempol kanan, jempol kiri di pelipis. Jari tengah nyambung. Jari tengah kanan dan jari tengah kiri. Silakan dipraktekkan. Dari depan, langsung ditarik. Jempol tidak bergerak, cuma mutar saja. Satu, dua, tiga. Terus ke belakang, tarik ke depan lagi. Nah, itu kalau mazhab Maliki. Makanya bagi siapa nanti yang mau haji dan umroh, karena di sana ketika tawaf itu apa namanya, gak terhindar untuk bersentuhan, ya. Nah, kita itu niatkan ketika berwudu dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Yang penting gak sengaja ada wanita Turki, wih cantik, langsung pegang. Oh, gak boleh kalau kayak gitu. Gak boleh. Gak boleh kalau gitu. Duduk dulu balas. Iya. Nah, iya. Makanya kalau misalkan haji dan umroh, yaitu saya sekarang pakai mazhab Maliki. Langsung wudunya seperti itu. Jadi bedanya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki cuma dua. Kalau mazhab Syafi'i sebagian, mazhab Maliki full semuanya. Kalau mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dialirkan tangan, yang penting dialirkan, gak usah digosok, itu sudah sah. Yang penting rata, tapi kalau mazhab Maliki harus digosok. Wajah digosok. Wajah sendiri, bukan wajah sebelah. Itu tidak boleh. Ya. Nah, itu. Wal khamis, baru yang kelima, ghusrul lijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kalau empat mazhab itu ternyata ada yang tidak mewajibkan niat, jadi langsung aja. Bahkan ada yang tidak mewajibkan urut. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang keenam itu disebutkan wasadis, dan yang keenam tartibu mazukiroh, tertib dari apa yang telah disebutkan tadi, illa niyah wa ghuslal wajhi, kecuali niat dan membasuh wajah, karena itu berbarengan, tidak boleh niat dulu baru basuh wajah, enggak boleh. Atau basuh wajah niat, enggak boleh. Harus berbarengan. Kecuali niat dan membasuh wajah itu bareng, yang lainnya tertib. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau tidak tertib, tidak sah. Tapi kalau mazhab yang lain ada yang membolehkan tidak tertib. Kaki dulu. Habis itu wajah. Habis itu kepala. Mazhab apa itu? Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi yang enggak usah nyoba, saya pakai mazhab Maliki, tiba-tiba kaki dulu. Enggak usah sombong kayak gitu, ya. Kita wis biasa aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kemudian disebutkan di sini an-niyatu, niat itu adalah hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Artinya, kalau kita wudu, maka niatnya saat membasuh wajah. Kalau kita sholat, maka niatnya ketika takbiratul ihram. Wa mahalluha al-qalbuh, dan tempatnya adalah hati. Wa talaffudhu biha sunnatun, dan melafalkan niat itu hanyalah sunnah. Wa ma siwal furudi, dan selain fardu itu, al-madhukuruh yang disebutkan tadi, sunnatun. Selain yang saya sebutkan tadi, maka hukumnya yang lain itu sunnah. Wahiyya kathirotun, dan sunnah-sunnah wudhu itu banyak sekali. Apa saja? Minha diantaranya adalah istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Jadi dianjurkan ketika berwudhu menghadap kiblat. Wasiwaku, setelah menghadap kiblat, siwak. Ustaz, saya pakai gosok, pakai apa, sikat gigi, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau pakai siwak, double pahalanya. Ikut Nabi dan juga sunnah karena membersihkan. Jadi menghadap kiblat,
kemudian siwak, wat tasmiyah, kemudian ucapkan bismillah. Itu tasmiyah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling singkat bismillah, kalau mau yang lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa di awal, maka ucapkan bismillah itu di tengah wudu. Bagaimana ngucapnya? Sama seperti ketika kita makan lupa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu bukan hanya untuk makan. Ketika kita wudu lupa, sudah membasuh wajah, tangan, nyampe tangan belum bismillah, langsung bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bersama-sama 1 2 3. Sekali lagi, 1 2 3. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi kalau sudah selesai, ya sudah. Tetapi tetap sah. Wa ghuslul kaffaini, kemudian membasuh telapak tangan, itu juga sunnah. Coba praktek bal, berdiri menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, ucapkan bismillah, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siwak. Sapu, ambil sapu. Oh, sikat WC ambil. Ocok lah, ocok ngono ta. Sandal, ya janda. Anggap siwak ya. Setelah siwak, wa ghuslul kaffaini. Membasuh telapak tangan 3 kali. Wal madmadatu, kemudian kumur-kumur. Wal istinsaku, memasukkan air ke hidung. Cara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ada 2 cara. Boleh dipisah. Kumur-kumur dulu sendiri, baru kemudian masukkan air ke hidung, boleh jadi satu. Langsung masuk. Langsung masuk, langsung 3, boleh. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap semua kepala, itu sunnah. Wa mashul udhunain, dan mengusap 2 telinga, itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya lupa, enggak membasuh telinga, tetap sah. Zahiran wa batinan, luar dan dalam. Caranya, coba semuanya praktek langsung biar enggak salah. Telunjuk masukkan ke telinga sebelahnya. Sendiri. Masukkan yang jempol di belakang. Ya. Sebelum kita memutar, kemudian dijilat atau dicelupin, itu Oreo. Tapi di dalam itu harus digerakkan dulu. Jempol ini digerakkan ke sela-sela. Ya. Masukkan. Putar dulu di dalam, baru belakangnya, seret. Bisa? Bukan kanan-kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau telinga, 2-duanya, kanan-kiri bareng. Jelas? Jadi telinga itu langsung, kanan-kiri itu dibarengkan. Bukan kanan, bukan. Kiri, bukan. Oke. Wa taqdimul yumna alal yusrah, dan memulai yang kanan daripada yang kiri. Kanan 3 kali, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tapi kanannya 3 kali, baru kirinya 3 kali. Wa tatwilul ghurrati wa tahjili, dan memperpanjang basuhan lengan dan gelang kaki. Jadi tidak pas misalnya di siku, pas di siku jangan. Kenapa? Karena kalau diginikan nanti siku itu kan agak nekuk-nekuk kan, itu nanti ada yang bagian yang gak basah, dipanjangkan sampai sini. Begitu juga dengan kaki, jangan tepat di mata kaki, panjangkan sampai betis. Nah itu nanti cahayanya tambah banyak. Wal muwalatuh, dan yang sunnah lagi adalah terus menerus. Habis basuh wajah, langsung tangan, gak nunggu kering. Ini hukumnya sunnah. Tapi seandainya dipisah, habis basuh wajah, saya buat kopi dulu, kasih ke suaminya, lanjut tangan. Habis menutup tangan, saya masak dulu. Boleh panda? Boleh, tapi enggak afdol. Yang afdol itu muwalat, yaitu berkelanjutan. Habis wajah, langsung tangan, langsung ini. Wa taslisul ghusli, dan menigakan basuhan. Jadi 3 kali, 3 kali. Wal mashu, dan usapan juga ditigakan. Kepala sama telinga. Wa tarkul kalami, dan meninggalkan berbicara. Kalau ada yang berbicara, itu hukumnya makruh, tapi tidak batal. Gak batal, jangan berbicara.
Wa ayyakulu akibahu qaiman, dan setelah selesai berwudu maka ucapkan setelah wudu itu dalam keadaan berdiri mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat, angkat tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa. Coba bersama-sama dari depan. 1, 2, 3. Ila ash, ulang. 1, 2, 3. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nanti dalam kitab yang lebih panjang lagi itu disebutkan membaca surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai nanti, tapi itu dalam kitab Fathul Mu'in nanti ada. Wa yajibu ay yaktasiru ala wajibin lidiki waktin, dan wajib meringkas wudu hanya dipilih yang wajibnya saja, enggak usah yang sunat-sunahnya. Lidiki waktin, kalau waktunya sudah sempit, waktu sholat sudah kurang 5 menit, enggak usah sunah-sunah doa sampai lewat waktu, cukup wajib-wajibnya, basuh wajah sekali, ini sekali, sekali ini sekali, sekali langsung sholat ya. Walikin latil ma'ih, atau airnya sedikit, wajib-wajibnya saja, enggak usah sunah-sunahnya. Air cuma tersedia satu gelas santri, ternyata wudhu wajah 3 kali, tangan 3 kali, ya gak nyampe, cukup sekali-sekali kalau seperti itu. Wa yundabu li idrakil jamaah, dan disunnahkan untuk mendapatkan jamaah. Kalau berjamaah, sholat berjamaah sudah mulai, sudah mau habis, ambil yang wajib-wajib ya, jangan repot dengan sunnah-sunnah.